Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala ashrafil insan wal bashar Muhammad Sayyidina sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala ummatihi ila akhir yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah salat tarawih Masjid Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur masih diberi kesehatan sehingga memungkinkan kita bisa sholat berjamaah di masjid yang mulia ini. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang masih sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang dipanggil di era pandemi ini, kita doakan mendapatkan tempat yang semulia-mulianya di sisi Allah. Bagi keluarga yang ditinggal, kita doakan supaya terhibur. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Syuhada yang dirahmati oleh Allah SWT. Di era pandemi ini, terutama di Ramadan ini yang merupakan Ramadan kedua, tahun lalu kita juga sudah mengalami hal yang sama. Tampaknya saat yang tepat kita merenung, kita sebagai manusia menghadapi musibah, menghadapi cobaan berupa pandemi COVID-19 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "Inni ja'il fil ardi khalifah." Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makna khalifah yang ada di surat Al-Baqarah patut kita renungkan, bahwa manusia tidak semata-mata sebagai penguasa alam, tidak semata-mata sebagai pengatur alam, tidak semata-mata bisa seenaknya menggunakan, mengeksploitasi alam secara berlebihan. Manusia mempunyai tanggung jawab memelihara alam. Dan faktanya, manusia bukan penguasa alam. Manusia bukan pengatur alam. Tetapi manusia bagian dari alam. Darah kita mengandung zat besi yang sama dengan zat besi yang ada di matahari atau bintang meledak 13 miliar tahun yang lalu. Tulang-tulang kita sama zatnya dengan rambut, tanduk, gading, bahkan bebatuan yang ada di planet lain. Manusia bukan penguasa alam, tetapi manusia bagian dari alam. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Ramadan era Covid kedua ini, tampaknya kita harus merenung dalam-dalam bahwa manusia bagian dari alam, mempunyai tugas menyesuaikan diri dengan alam, menyelaraskan diri dengan alam, memelihara alam, sekaligus tidak melanggar aturan hukum alam berupa sunnatullah. Saat ini dengan adanya COVID-19 ini, berarti manusia sudah melanggar salah satu aturan alam. Karena virus yang ada dan menyerang kita, sebagian dari kita, merupakan virus yang seharusnya ada di binatang kelelawar, bukan ada di tubuh manusia
yang secara imun berbeda dengan binatang. Kenapa? Karena habitat dari binatang itu sudah dirusak. Kedekatan manusia dengan binatang liar seharusnya masing-masing mempunyai tempatnya. Saat ini sudah sulit membedakannya. Pohon-pohon banyak yang ditebang. Sungai-sungai, terutama selokan Mataram, tercemar. Udara penuh dengan polusi. Laut dengan sampah. Inilah bahwa manusia sudah melanggar aturan alam, tidak mengharmoniskan dirinya dengan alam, tetapi manusia sudah berusaha untuk menggunakan alam secara berlebihan dan tidak memelihara alam. Para jamaah Masjid Juwada yang dirahmati oleh Allah, manusia tidak lebih dan tidak kurang dari pohon, padi, rumput, bintang, dan binatang. Salah satu ilmuwan Muslim era klasik bernama Ibnu Khaldun menyebut manusia hanyalah hayawanun natiq, yaitu hewan yang bisa berpikir, atau dalam bahasa Latinnya Homo sapiens, yaitu sejenis spesies Homo yang bisa berpikir, sophos. Dalam bahasa Arabnya disebut hikmah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai umat Islam Indonesia, mayoritas warga Indonesia adalah Muslim. Jika kita bandingkan negara lain bagaimana memelihara alam, seharusnya kita malu. Kita kunjungi negara tetangga kita seperti Singapura. Burung jalak berterbangan, monyet berkantungan di kota, burung rangkong ada di taman kota, tumbuhan terpelihara dengan rapi di kota. Jika terlalu tinggi kita bandingkan dengan Malaysia, tidak ada yang menembak burung, burung jalak ada di mana-mana. Jika kita merasa terlalu tinggi bandingkan dengan India, burung gagak ada di mana-mana. Hewan liar masih berkeliaran. Sementara di Indonesia, burung sudah sulit. Banyak hewan yang langka karena kita secara iseng menembaknya. Banyak tanaman-tanaman yang sudah ditebang. Air terkotori. Sehingga tugas kita sebagai khalifah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, benar-benar sudah kita langgar. Kita merasa lebih berkuasa dari alam. Kita merasa menjadi penguasa alam. Kita merasa bisa mengatur alam. Sesungguhnya manusia hanyalah debu jika dibandingkan dengan alam. Bumi yang kita tempati hanya salah satu planet dari miliaran planet yang ada di salah satu galaksi Bima Sakti ini yang berisi miliaran matahari. Para jemaah, pada Ramadan yang kedua di era musibah ini, tampaknya kita harus merenung sekaligus juga bertindak. Dan mungkin juga menjadi kesadaran kita untuk memelihara alam, untuk menyayangi tidak hanya sesama manusia, tetapi juga dengan binatang, dengan tumbuhan. Bahwa mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pelihara, kita hormati habitatnya, kita hargai, tidak kita tembak, tidak kita bunuh, tetapi bersama-sama kita hidup berdampingan secara harmonis. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan berkali-kali, bahkan salah satu surat disebut surat Semut, An-Naml. Artinya alam ini ada hukumnya. Alam ini ada aturannya. Manusia hendaknya mengikuti. Demikian sedikit yang bisa disampaikan. Semoga para jamaah tetap dirahmati oleh Allah.
jangan lupa, berdoalah kita untuk alam, berdoalah untuk semua manusia, berdoalah untuk semua makhluk yang ada di bumi, berdoalah untuk keselarasan antara manusia dan makhluk yang lain. Semoga kita diberi kesehatan, yang sakit segera sembuh, yang pergi semoga ditempatkan di sisinya yang mulia, yang ditinggal pergi terhibur. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, jangan ragu-ragu untuk berdoa. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.